Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang. Hai guys. Hai positivus, orang-orang yang positif. Selesai solat maghrib dekat sini. Nampak ke? Masjid dekat Bandar Menjalara. So sekarang ni aku nak menuju ke apa namanya main inline skate dekat area Plaza Arcadia. Nanti link location aku akan letak dekat bawah korang. Jom. At the roundabout, take the first exit on for Sierra and Resident. Desa Park City Mall lah, dia dekat sebelah kanan korang sekarang. Okay, aku akan main kat sebelah kiri korang sekarang, yang lapang. Sekarang tu ada Plaza Arcadia. Aku akan parking sini lah. Okay, buka Samsung Helps. Okay, lepas tu kat sini yang ni, gambar inline skate ni. Buka. Dia detecting. Detected. Okay dah, ni ada Plaza Arcadia. So aku akan start. Aku tunjuk dulu satu pusingan ni besar mana sekejap eh. Belah sini kawasan parking kereta. Lepas tu ni ada macam apa namanya, rantai. So aku akan pusing ni. Aku akan pusing ni. Allah, Allah, Allah. Aku akan pusing. Tapi aku tak tahu lah, jalan macam smooth. Tapi tengoklah. Jom. Okay, satu pusingan 0.37. Okay, aku nak sambung. Tapi aku rasa aku tak sampai ke tempat yang gelap tu kot. Aku akan pusing dekat area yang terang je. Sebab cahayanya tak berapa nak okay. Eh bukan, jalan yang gelap tu, dia apa namanya, ada jalan yang tak cantik, tak berapa nampak. Okay, aku pusing dulu, bye. Hi guys, saya korang. So sekarang dah pukul berapa tu? 8.38. So aku dah melengkapkan 2 km. Tapi kejap lagi aku cerita. Ni aku dah masa 16 minit. Distance 2.01, kaleri 200. Lepas tu elevation 89. So aku pause dulu. So aku tekan finish. Ha, inilah laluan aku. Sebab jalan dia tak best. Jalan dia tak rata. So, jap aku tunjuk. Okay guys, aku rasa conclusionnya aku buat dalam kereta lah. Sebab kalau aku buat kat luar, sebab ada music daripada sini Plaza Arcadia ni, aku risau ada copyright pula. So macam korang nampak kat depan korang sekarang, diorang tengah main apa namanya, surf skate kan. So aku rasa kalau surf skate, sebab dia punya roda tu lebar, sesuai kot jalan ni. Tapi untuk inline skate, bagi aku tak sesuai. Sebab dia punya jalan tu agak menggerutu. Dan aku macam sakit lutut jugalah. Aku sakit lutut nak menghabiskan 2 km tu, aku sakit lutut. So aku rasa aku tak skate kat sini dah kot. So apa lagi aku nak cerita lah. So link location pun aku rasa aku tak payah bagi dah kot. Sebab aku tak recommended. Aku tak recommended main kat sini. Memang kawasan dia luas, tapi sebab dia punya permukaan tak cantik. Jaya. So itu sahajalah kot. Bunyi aku macam tak berapa nak best lah. Dia 2 km yang sakit. Okeylah, bye.